Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kocak, salam bahagia, salam sejahtera. Kembali lagi di channel Duta Koi bersama saya dan Mbak Sinta. Oke. Nah, kali ini kita akan nge-review ikan apa lagi nih, Mas John? Ya, hari ini kita akan meredikan minion kumpai ya. Ini guys, kan kita sering ya untuk minion yang standar yang enggak kumpai lah. Ini kita redikan kumpai, Mbak Sinta. Nah, banyak juga untuk koi lovers yang masih cari minion apalagi ini semi kumpai itu ya, tadi ini ya. Kumpai ya, jadi untuk harganya juga spesial wes. Jadi jangan sampai di skip ya, dan jangan sampai kehabisan juga bosku. Ya, soalnya stoknya terbatas. Jadi untuk para koi lovers nih yang kolamnya masih sepi, belum ada penarik kolamnya, kita rekomendasikan ambil borongan maupun paket juga. Oke. Gimana untuk ikannya, kita spill aja yuk buruan. Paket pertama ini, wah, ikannya cewek cantik. Di sini ada goromo sama sanke ya, Mas John. Yeah. Ada tanco sanke juga. Ini ukuran berapa ini, Mas? Ini untuk size-nya 18 20 cm. Wah. Bibit ini layak dibesarkan juga ya, Mas John. Ini kumpai ya, Mbak Sinta. Benar. Jadi ini pilihan kumpai yang ekornya kita utamakan ekor sama polanya, sirip. Ini panjang-panjang ya. Benar. Jadi kan ada yang semi kumpai, ada yang kumpai yang gondrong ya, Mbak Sinta ya. Benar. Nah, ini bibit kumpai yang gondrong pastinya. Yuk, Mbak Sinta. Yuk buruan yang cari bibit layak dibesarkan, sudah masuk lolos seleksi, bisa langsung screenshot. Nih, ngomong-ngomong nih, Mas. Untuk 5 ekor minion ini di harga berapa, Mas? Ini untuk harganya 400.000, Mbak Sinta. Nah, murah ya, Mas ya. Yeah. Yuk buruan, Bosku, sudah masuk kriteria ya. Buruan di screenshot, jangan sampai kehabisan. Oke, lanjut lagi. Jenisnya ada sanke. Ini ukuran berapa ini, Mas? Ini untuk ukurannya 15 20 cm. Kumpai juga ya, Bosku. Yeah. Bibit layak dibesarkan. Wes, kumpai panjang. Untuk warnanya juga oke. Jadi layak dibesarkan. Untuk harganya masih tetap ya, Mbak Sinta? Iya, di harga Rp400.000, Bosku. Yuk, buruan di screenshot, jangan sampai kehabisan. Kita lanjut. Oke, lanjut lagi. Oke, ini paket 5 ekor. Di sini jenisnya ada Kuwako, Siro, sama Benigoi, dan Goromo. Oke, jadi untuk size-nya ini 15 20 cm kumpai. Warnanya tajam, langsung aja diambil ya. Sudah lengkap dengan polosannya ya. Ya, ini untuk serumnya Siro Beko ya ini, Mbak Sinta, kayak ya. Benar, Siro Beko. Oke, mantap. Hitamnya ya, oke itu. Buruan di screenshot, untuk harganya tetap di angka Rp400.000. Layak dibesarkan, weh. Kalau kumpai itu cantiknya di akuarium juga ya, Mas? Ya, di akuarium yang di akuarium kaca gitu kan kelihatan ya ekornya goyang-goyang, penarik kolam lah istilahnya. Benar. Ya. Buruan di screenshot, jangan sampai kehabisan ya, Bosku. Lanjut. Nah, ini dia paket selanjutnya, 5 ekor juga. Di sini ada Kuwako, Siro, sama Sanke lagi ya, Mas? Iya. Untuk size-nya ini 15 20 cm. Warnanya oke. Benar, Bosku. Yang tentunya ini sudah layak dibesarkan juga, weh. Jangan sampai ketinggalan, Bosku. Yang cari kumpai minion ini sudah kita redikan ya. Iya. Weh, ini enggak ikan jumbo saja ya. Weh, ini ikan kecil kecil sekalian. Benar, kita redikan. Kita melayani by request juga ya, Mas John. Ini untuk yang kumpai kita ready stok ini, Mbak Sinta, nanti untuk koi lover yang ingin di luar paket. Kita ready juga yang di luar paket ya. Bener nih, jadi untuk koi lovers buruan di request ya. Oke, ini dia paket selanjutnya. Di sini jenisnya ada Kuwako, Sanke, sama Goromo ya. Kumpai juga, ini di ukuran berapa ini, Mas? Ini untuk ukurannya 15, 21 cm, Mbak Sinta. Wah, mantep. Dan ada yang unik ya, Bosku. Ini tuh ikannya semi-semi warna ke Goromo. Iya. Tapi ada suminya. Ada hitamnya, jadi gimana ini? Sebutnya Sanggur. Sanke Goromo. Oke, 5 ekor. Ini tetap untuk motifnya juga oke lah. Yuk langsung. Rp400.000 ya, Mbak Sinta. Buruan di check out, jangan sampai kehabisan.
Oke, ini dia borongannya. Berarti total ada 20 ekor ya, Mas John, Minion. Iya. Di ini... sini jenisnya ada tadi Kuhaku, Sanke, Sirobeko, Goromo ya. Ada Benigoy-nya juga. Benar. Ini Kumpai. Untuk size-nya tadi 15-21 ya. Benar. Bibit layak dibesarkan juga ya, Mas John. Iya. Wah, ini kita pakai apa ini? Ciruk ya, Mbak Sinta? Karena ikannya kecil dan baknya ini kayak kebesaran, jadi kalau nanti kita taruh di bak ini malah nggak kelihatan. Takutnya malah nggak kelihatan. Ya, kita langsung sepil di ciruk ini. Malah cantik loh. Ya, malah kelihatan lebih jelas ya untuk 20 ekornya. Lebih bervariasi. Ditamatnya dulu. Oh ya, ini untuk harganya 1.800.000 ya, Mbak Sinta. Benar, Minion layak dibesarkan. Oke, Kumpai, yuk. Buruan di screenshot bosku, katanya tak kenal maka tak sayang. Dibeli langsung disayang. Oke, lanjut lagi paketnya. Oke, ini paket selanjutnya. Weh, di sini kan macam-macam juga. Di sini ada Kuhaku sama Sanke. Kumpai juga. Ini size berapa ini, Mas? Ini untuk size-nya 18-21 cm. Kumpai. Benar. Ikannya cakep-cakep juga ya, bosku. Untuk motifnya ini wes, ini anu ya. Merahnya itu kalau disuai itu kayak gindai gitu ya. Sebenarnya Sanke ya tapi ini ya. Nah, ini bagus lah untuk merahnya juga oke. Sudah masuk kriteriamu, bosku. Ya. Oh ya, untuk harganya Mbak Sinta. Wah, ini berbeda sedikit dengan paket yang pertama tadi. Oh, berbeda. Saya ya. Kira sama. Untuk harganya sendiri di angka berapa ini? Ini di harga 450.000. Wah, selisih naik 50.000 ya, bosku. Selisih 50.000. Oke. Dijamin cakep-cakep. Ya. Jangan sampai kehabisan juga ya. Oke, paket 5 ekor. Jenisnya Kuhaku Sanke juga, Kumpai. Ini di ukuran berapa ini, Mas? Ini untuk size-nya 19-20 cm. Untuk Kumpai. Kualitasnya juga jangan ya. Diragukan lagi ya, bosku. Weh, wes cakep nih loh. Warnanya oke. Tinggal dibesarkan aja sudah bagus ya, Mas? Ya, Kumpai ya ini, wes penarik kolam. Ada yang bilang istilahnya apa itu? Selendang atau apa itu, Mbak Sinta? Ya, selendang. Oke, ini yuk. Untuk harganya tetap di angka 450.000. Buruan dicek aja, jangan sampai kehabisan. Oke, ini dia paket selanjutnya. Ada Kuhaku, Tanco Kuhaku sama Sanke nih, ya. 5 ekor. Ini di size berapa ini, Mas? Ini size-nya 19-21 cm. Wes, ini Tanconya original. Langsung sacet ya, bosku. Benar, sudah lolos seleksi juga nih bosku. Tentunya sudah masuk kriteria ini. Cari juragan baru. Benar, buruan di screenshot jangan sampai kehabisan. Lanjut lagi. Ini dia paket selanjutnya. Di sini ada Kuhaku Sanke sama Siro juga ya, Mas. Ini size berapa ini, Mas? Ini untuk size-nya 20-22 cm, Kumpai. Wes, ini untuk motifnya juga menarik, warnanya juga oke ya. Benar. Imut-imut bosku, apalagi kalau sudah diberi makan, weh tambah gemuk, tambah imut, gemuk. Tambah cantik, weh bajan plus-plus lah. Yuk buruan di screenshot, harganya tetap sama di angka 450.000. Gercep-gercepan, sacet lah ya, Mas John ya. Iya, langsung aja. Di paket selanjutnya ini nggak ada Kuhakunya. Tapi di sini ada Aigoromo Sanke bosku. Ya. Ini size berapa ini, Mas? Ini untuk size-nya 21-23 cm, Mbak Sinta. Kumpai juga ya, iya. Bosku. Ini edisi Kumpai penari kolam juga. Langsung aja di screenshot. Harganya masih sama, Mbak Sinta. Benar, harganya masih sama 450. Buruan di check out aja, bosku. Jangan banyak dipertimbangkan, iya. Nah, langsung cet gitu. Langsung sacet gitu ya, Mbak Sinta. Langsung screenshot, langsung kirim ke nomor CS. Kita lanjut ke borongannya. Iya, Mbak Sinta, yuk. Jenisnya ini juga beragam, ada Tanco Kuhaku, Kuhaku, Aigoromo, Sanke sama Sirobeko ya, Mas John. Wah, ini kita video di nganu ya, di ciro. Biar kelihatan dan cantiknya kayak gini loh, Mas. Jadi biar para koi lovers itu juga seneng gitu ya. Iya. Ini untuk tadi size-nya mulai dari 18 sampai 23 cm ya, Mbak Sinta. Benar. 20 ekor wes Kumpai semua, mix ini ya.
Benar, buruan di check out, jangan sampai kehabisan. Oh iya mas, kalau boleh tahu nih, berarti 450 kali 5 totalnya berapa? Oke Mbak Sinta, ini untuk 20 ekornya harganya 2 juta Mbak Sinta. Wah, 2 oke. juta dapat ikan minion layak dibesarkan ya bosku. Buruan di check out, nggak usah ambil paket, langsung ke borongan oke. Ini aja lebih murah ya. Oke, lanjut lagi. Oke, ini dia paket selanjutnya. Di sini ada kuaku soa sama asagi Mas John ya. Ukuran berapa ini Mas? Ini untuk size-nya 22-24 cm Mbak Sinta. Untuk harganya sendiri 3 ekor ini di angka berapa ini Mas? Ini untuk harganya 400.000 Mbak Sinta. 400.000. Wah, buruan bosku ya. Ada kuaku soa asagi nih. Iya, ini tadi size-nya 22-24 cm, paket 3 ekor ya. Oke, buruan dikip, jangan sampai kehabisan. Oke. Lanjut lagi. Di sini ada kuaku gosiki sama sanke. Soa maksudnya. Size berapa ini mas? Ini untuk size-nya 20-24 cm, 3 ekor. Wah, ini untuk warnanya juga oke-oke. Bener, nggak kalah cakep ya. Jadi untuk paket ini nggak boleh ambil per ekoran ya bos? Harus ambil per paket, soalnya yeah. untuk harganya sendiri itu sudah relatif murah. Di harga 400.000 ya. Buruan di screenshot, jangan sampai kehabisan. Oke, lanjut lagi. Wih, di sini ikannya lebih cakep lagi. Penambah kolam ada kuhaku sama susuit. Ini size berapa ini, Mas? Ini untuk size-nya 23-25 cm. Wes, kuhaku susui ya. Ini untuk susuinya oke. Merahnya oke ya ini untuk kuhakunya. Benar. Cacet. Paket murah meriah, buruan di screenshot dan langsung kirim ya mas tentunya. Iya. Oke, lanjut lagi. Ada kuhaku, ada sanke sama siro. Siro. Kumpai. Kumpai. Ini sironya kumpai ya. Untuk warnanya yang sanke hampir mirip ke goromo ya mas. Iya, ini paket 3 ekor ya Mbak Sinta ya. Untuk size-nya 23-26 cm. Wah, ini paket 3 ekor. Benar. Untuk harganya tetap di harga 400.000. Langsung aja ya bosku, sacet. Cepet-cepetan, unik ya untuk sankenya. Iya. Buruan di screenshot, penari kolam lagi bosku ya. Sanke sama asagi. Paket 3 ekor ya Mbak Sinta ya. Benar, ini size berapa ini mas? Ini untuk size-nya 24-26 cm. Wes kumpai dan asagi. Cakep untuk warnanya. Benar, dan untuk ikannya sudah pilihan juga. Ini ya. Di harga tetap di harga 400.000. Ini untuk asaginya bodinya oke ya itu. Calon itu, bodinya oke. Oke, enggak hanya paket ini aja, kita ke borongannya. Oke, ini dia borongan 15 ekor. Jenisnya beragam ya bosku. Ada kuaku, ada sanke, ada soa, asagi, susui, gosiki, siro. Weh. Sudah paket pelengkap juga, sudah ada penari kolamnya juga ya Mas John. Size-nya berapa ini Mas? Ini untuk size-nya tadi itu mulai dari 21-26 cm ya. Benar, yuk buruan di keep. Dan untuk harganya sendiri ini juga berbeda. Ini harga berapa ini mas? Ini untuk harganya 1.800.000 ya untuk borongannya. Benar, jadi 1.800.000 dapat ya. 15 ekor. Bervariasi ya kalau borongan itu lebih asik lah. Lebih benar, bermacam-macam jenis. Bermacam-macam dan tentunya sudah siap kirim. Oke bosku, kita lanjut ke paket yang ditunggu-tunggu. Murah meriah, banyak yang diincer juga, banyak yang dicari. Nah ini dia Mas John, kita readykan borongan reseller ya. Jadi total ini tadi ada berapa ekor? 40 ekor Mbak Sinta. 40 ekor, jenisnya beragam juga. Ada kuhaku, asagi, sirobeko, ada sanke juga.
Kujaku juga ada. Benigoi Mbak Sinta, jangan Benigoy-nya lupa. Benigoinya juga ada. Ya. Oke, di harga reseller ini kita kasih harga berapa nih, Mas? Ini untuk 40 ekornya, ini harganya 2.500 Mbak Sinta. 2.500 sudah ya. Dapat 40 ekor ikan cakep-cakep ya. Ya, ini untuk size-nya tadi mulai dari ukuran 20 sampai 25 cm ya Mbak Sinta. Nah, yuk untuk para reseller atau yang masih test drive ke kolam ini cocok banget ya Mas John. Iya, langsung dikasih yang harga murah dan banyak gitu ya Mbak Sinta. Harga murah dapat banyak buruan bosku di screenshot. Nah, itu dia ya Mas John, vlog kali ini kita review ikan kumpai minion yang layak dibesarkan iya, juga ya Mbak Sinta Wes, dengan kualitas yang oke-oke sih ya. Benar. Kumpai gondrong ya, kumpai yang panjang ekornya ya. Langsung aja di screenshot, di order, jangan sampai kehabisan tentunya. Oke, sekian dulu vlog kali ini. Iya, jangan Sinta, lupa apa Mas John? Like, comment, dan subscribe. Semoga bermanfaat, jangan sampai ketinggalan untuk vlog selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.